Bro, bro. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di Ranu Mandoro Mojokerto, wisata yang viral kemarin 2 minggu yang lalu. Ikutin terus perjalanan kita menjelajahi Ranu Mandoro Mojokerto. Oke guys, ini jalan menuju Ranu Mandoro. Entah apa itu, pokoknya wisata yang lagi viral minggu-minggu ini guys. Aku akan review jelajah ke sana. Bagaimana sih lokasi aslinya? Apakah sama dengan yang di foto-foto Instagram atau di status-status WA orang-orang? Mari kita buktikan guys. Ancuk matanya kerepot mimik. Mimik kerikil cuk. Bangsat. Oke guys, jadi itulah, terlihat dari sini pemandangan gunungnya. Jadi kita nanti akan di bawahnya gunung itu guys, gas tambang pasir. Sebentar lagi ini cuma kurang 5 km. Tadi dari Mojokerto masih jauh guys, 20 km. Kalau aku perjalanan itu Lamongan ke Gresik 20 km itu. Oke, jadi ini pintu masuk, bukan pintu masuk sih, akses masuk ke Ranu Mandoro. Ini tepatnya di desa Mandoro Manggung Gajah. Ya, ancar-ancar ini guys. Setelah 150 meter belok kiri. Masuk jalan desa pelan-pelan. Belok kiri. Ternyata ada polisi tidur guys, gak kelihatan. Apa kira rame-rame guys. Pungli tadi ini disuruh bayar seikhlasnya guys baru boleh jalan. Jadi ini jalan, kalau mobil ini nggak bisa masuk ya guys, jalurnya mungkin lain kalau mobil nggak lewat sini. Tak ada jalan lain mungkin. Aku baru pertama kali kesini guys, jadi belum tahu betul. Ya, ini positif mobil nggak bisa ini guys. Positif ini nggak bisa ini mobil. Tapi saran sih pakai sepeda aja biar apa, nanti kalian di lokasi itu nggak nyewa-nyewa motor lagi. Oke, ternyata ada jalan lagi guys, mungkin lewat sini mobilnya entah, atau lewat jalur lain, tapi jalurnya ini sempit juga. Oh iya guys, kalau kesini recommended sih pagi-pagi ya, kalau siang itu panas. Ini jam segini aja sudah panas kan. Ini jam 7 loh guys. Setelah 100 meter. Malah belum jam. Mungkin jam 7 kurangan ini. Belok kiri. Dan kalau habis hujan, resikonya ini jalannya becek, terus licin.
kalian harus hati-hati. Dan anak-anak kecil yang ngatur jalan, guys. Belok kanan. Kita ikutin aja orang-orang ini, guys, karena aku juga baru pertama kali. Pokoknya kalau ini arahnya ya benar-benar ke sini sih arahnya. Itu ada juga orang-orang menunjukin jalan kok. Tuh. Setelah 300 meter, oke guys, jadi ini nampaknya ada jejak mobil. Iya, ada jejak mobil, guys. Bisa akses mobil. Tapi lewatnya masuknya lewat mana? Macet. Oh ya guys, kalau mau menikmati suasananya itu cari hari-hari yang apa ya, agak longgar, jangan hari Minggu. Ini hari Minggu, guys, jadi sangat ramai sekali. Macet, guys. Nah, laiko, guys. Sederhana. Wah. Feeling good ya lo guys. Tapi nek dalane koyo ngene yo. Gak situ feeling good, guys. Macet soalnya gak bisa menikmati perjalanannya. Untung pakai motor itu ya, bukan motor bebek maksudku. Jadi enak. Jalurnya itu apa ya, bebatuan, guys. Jadi ini kan tambang pasir. Mungkin kan ya pasti ada batu-batu apa itu, kerikil ya apa ya, tapi besar itu. Oke, kita turun, hati-hati jalannya licin. Macet pula. Itu bawah itu, guys.
Oke guys, jadi itu tadi lokasi nyata dari Ranu Manduro. Tinggal kalian sendiri yang menilai, tulis di komentar bagaimana tempat ini. Kalau menurutku sih emang bagus untuk spot-spot foto. Kalau untuk video, tempat ini ya bukan kurang bagus, bukan nggak bagus, tapi kurang aja sih ya. Karena luas juga sih tempat ini, gitu kayak padang savana gitu. Jadi ini aku mau keluar ya guys, putar balik lagi ke atas lagi karena jalur utamanya itu macet. Jadi aku dikasih tahu orang ada jalan alternatif lain tapi harus kembali lagi ke atas, naik ke atas dulu mungkin jalan apa ya, jalan tambang mungkin ya kayaknya. Aku lihat sih banyak ada gundukan pasir gitu tadi di atasnya, katanya sih bisa dilewatin. Kalau aku lewat jalur utama bisa siang guys, sampai jalan raya, soalnya macet banget, padet. Semakin siang semakin ramai di sini guys, makanya recommended sekali pagi-pagi berangkat. Oh iya guys, jadi tadi itu bayar dua kali ya, kan kalian bisa lihat sendiri tadi di dalam desa tadi itu ada penarikan seikhlasnya, mungkin untuk kas desa atau apa. Terus di pintu masuknya tadi bayar 10.000 ya guys, yang lagi viral kan bayar 3.000 parkir. Terus ada lagi channelnya siapa gitu bayar 5.000, sekarang bayar 10.000. entah mungkin akan naik terus apa gimana, aku juga nggak tahu. Kalian datang aja langsung ke lokasi biar nggak penasaran. Langsung saja cek ke lokasi seperti apa. Kalau lewat video mungkin kurang puas gitu, kalau nggak datang sendiri ke lokasi Ranu ini. Oke guys, jangan lupa subscribe, like dan komen, nyalakan notifikasinya agar apa, kalau aku upload video-video terbaru kalian dapat notifikasi agar bisa nonton pertama kali. Ini pintu keluarnya, aku kira akan bayar lagi, ternyata enggak, alhamdulillah. Kalau bayar lagi ya udah, emang gimana lagi. Oke, bener aku kataku, ini jalan tambang guys, ini banyak pasir-pasir, banyak kerikil-kerikil, mungkin akan lebih ramai lewat sini, akan ada mobil-mobil besar ya di luar, soalnya itu mobil-mobil ternyata ada lah. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tonton video selanjutnya. Subscribe, like dan komen. Saya ingatkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, tak elingno maneh, ojo lali subscribe, like dan komentar. Nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Lukman Channel. Terima kasih.